السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الانبياء وحبيب رب العالمين ابي القاسم امين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يقفه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد al والخاتم wal سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى wal المستقيم ila mustaqim, حق adihi wa sahbihi أما qadrihi Seindah apapun keindahan yang indah, secantik apapun kecantikan yang cantik, dan juga selengkap apapun kelengkapan yang lengkap modern seperti apa dengan kemodenannya berbobot seperti apa dengan kebobotannya lengkap seperti apa dengan kelengkapannya tetap saja itu daripada makhluk yang kerdil betul-betul menggugah dan juga memukau hati dan perasaan kita pada waktu kita menyaksikan kecanggihan-kecanggihan teknologi manusiawi yang singgah, yang jauh menjadi dekat, yang tinggi menjadi rendah, yang berat menjadi ringan, dan juga yang sulit menjadi mudah. Ini peranan daripada teknologi canggih. Ini adalah diantara daripada lempiasan kemampuan otak berpikir, kemampuan yang Allah berikan kepada manusia. Yang walaupun seperti itu, kita memang super hebat, dengan kemampuannya, super hebat dengan pengamatan dan juga dengan cara merancang dan juga memikirkannya. Tapi hebat-hebat yang terhebat daripada manusia, tetap saja manusia mempunyai keterbatasan, mempunyai batasan yang membatasi leluasa, kehendak dan juga dengan keinginannya. Dari sejumlah sekian produk, Sejumlah sekian yang dibuat oleh manusia daripada peralatan komunikasi canggih dan juga dengan transportasi yang luar biasa super canggih, apakah tuh yang namanya pesawat, yang namanya kereta, yang namanya angkatan laut, yang namanya angkatan udara, memang betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita, tapi tetap saja itu juga daripada makhluk yang kerdil dan lemah, yang namanya manusia. Maka bagaimana kira-kira kita punya keyakinan dan juga punya pengamatan. Yang kalau pada waktu kita diperkenalkan dengan sang pencipta jalan-jalan yang mempunyai sifat Al-Khaliqu' yang maha menciptakan. Tuh tahu kecanggihan-kecanggihan yang kalian gunakan itu dan juga kebolehan-kebolehan yang ada, gah, mewah memang betul-betul menggugah, memang betul-betul mempesona. baik itu dengan ketigiannya atau juga dengan modelnya, dengan coraknya, dengan bentuknya, itu adalah daripada manusia. Itu baru sebagian kecil daripada pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana kira-kira dengan Sang Pencipta yang mempunyai sifat Al-Khaliq yang Maha Mencipta tanpa ada acuan, tanpa ada bentuk dan model, tanpa ada tanpa ada bentuk dan rupa yang sebelumnya. Al-Khaliq Ternyata Al-Khaliku Sang Pencipta Jalla Jalaluh yang diantara daripada makhluk ciptaannya itu adalah manusia. Semulia-mulia makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita meyakini yang kita ini bukan buatan daripada Jepun. Kita bukan produk daripada Eropa. Bukan juga produk daripada Amerika. Bukan juga produk daripada Rusia. Masing-masing daripada kita mendapatkan jolokan dan penghormatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. sebagai ibadullah, ibadurrahman, rahman, hamba-hamba Allah jalla jalalu, tidak ada satu kuasa, tidak ada satu organisasi, tidak ada satu makhluk yang mengatakan bahwasnya dialah yang menciptakan manusia. Manusia adalah merupakan semulia-mulia makhluk walaqad karramna bani Adam dan mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah kita tengok dengan 99 nama Allah Jalla Jalaluh. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, maha hebat, maha mengatur, maha bijaksana. Allah Jalla Jalaluh yang mempunyai sifat Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Wadud, Al-Karim, Al-Jawad. Dan dengan sifat-sifat yang seumpamanya dengan kelengkapan dan juga dengan tersenarai. Sifat-sifat sempurna Allah Jalla Jalaluh yang sikat dengan satu persatu daripada sifat tersebut mampu untuk kita mendapatkan yang terbaik, mampu untuk kita mendapatkan yang teristimewa dalam kehidupan kita. al -Ghaniyuh. sehingga dengan kita, kita menjadi kaya raya dengan kekayaan Allah Jalla Jalalu. Garap saja, korek saja, manfaatkan saja, dapatkan saja. Daripada perut bumi, atau juga daripada dasar laut, atau juga daripada segenap makhluk planet-planet yang berada di langit, yang berada di bawah langit atau di bawah kolong langit yang pertama ada dalam berapa juta dengan planetnya. Kamu memanfaatkan cahayanya, kamu memanfaatkan sinarnya, kamu memanfaatkan keberadaannya, kamu memanfaatkan segala makhluk yang aku ciptakan, yang itu memang diciptakan demi untuk kepentinganmu. Kamu bukan berasal daripada manusia, Asal muasal daripada mak dan ayat tidak lebih daripada asbab. Tapi dengan musafibul asbablah yang menciptakan kita semuanya. Kita adalah hamba-hamba Allah jalan-jalan loh. Maka sewajarnya dengan kita, kita patuh dan taat. Sepatutnya dengan kita, kita setia dan bakti kepada sang pencipta kita. Kenapa? Sebab satu kena dengan syaraful musamma, syaraful nisbah. Jadi kita tidak disebabkan kepada negara kita tidak disebahkan kepada makhluk, kita tidak disebahkan kepada manusia. Nisbah kita adalah ibadullah abdullah hambanya Allah jalla jalalu. Allah yang maha sifat pengasih harus ada sifat kasih dengan kita. Allah yang punya sifat penyayang harus ada sifat sayang dengan kita. Allah yang punya sifat maha bijak harus ada kebijakan daripada kita. Allah yang punya sifat al-adlu maha adil harus ada keadilan dengan kita. Allah mempunyai sifat maha perkasa. Harus ada sifat keperkasan jati diri daripada kita. Allah mempunyai sifat hakim bijaksana. Harus ada kebijakan-kebijakan yang bijak daripada kita. Agar dengan tindakan kita bijak. Agar dengan kita kita dapat bijak dalam bertindak. Bijak dalam berbuat. Bijak dalam mengatur. Bijak dalam memerintah. Mohon hidayah kepada Allah. Ihdinas siratul mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus pada waktu kami menggunakan kebijakan kami. Pada waktu kami memerintah. Pada waktu kami bergaul, bergelut dengan rakyat itu juga dengan pemerintah. Idina serah dan mustaqim kami dengan anak dan bini. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus pada waktu kami dengan usaha, dengan politik dan ekonomi. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. periasannya pakaiannya, makanannya, minumannya. Kalian tidak perlu tertanya-tanya tentang agar bagaimana kamu mendapatkan jalan yang lurus. Itu sudah aku atur. Aku telah hantarkan para nabi-nabi dan rasul. Aku telah turunkan kitab-kitab pahyo Bodoh amat kalau sampai manusia tidak selamat. Setelah dengan kita, kita mendapatkan bimbingan, panduan, dan juga pencerahan. Daripada para nabi-nabi dan rasul. Dan secara khusus dengan kitab-kitab yang diturunkan. Kau memohon kepada Allah... Bukan untuk kita menghajatkan sesuatu yang masih belum wujud. Bukan kita memintakan sesuatu yang tidak ada. Sudah sedia ada lengkap, komplit, indah, cantik. Dan juga tidak ada keperluan yang kita perlukan. Melainkan ada tertulis dengan bimbingan dan juga dengan panduannya. ma'farot nabil kita bimbing syai. Tidak ada sesuatu yang terlepas dan terluput daripada panduan dan bimbingan kitab Allah Jalla, Jalla lalu. Apakah agar kamu menjadi orang yang tabah? Apakah kamu ingin menjadi orang yang adil? Apakah anda ingin menjadi orang yang abid? Apakah anda ingin menjadi orang yang dekat? Apakah kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi? Salamatan, sa dan pidurnya, wa sa'adatan, pil akhirah. Kebahagiaan di dunia dan juga dengan kebahagiaan di akhirat. Apakah kira-kira agar macam mana kau mendapatkan gunjaran pahala yang berlipat ganda? Apakah agar bagaimana kau mendapatkan keampunan dosa dan kebebasan diri daripada api neraka? Apakah yang kita dambakan, yang kita inginkan dengan mohon permohonan kita tadi itu? Ia karena budua, ia karena stain. Hanya kepada kau kami menyembah dan hanya kepada kau kami memohon pertolongan yang kau inginkan agar kamu masuk surga bila ini hisap bukan setakat diri dihisap saja, justru sampai kita dibimbing. Kalau kita nak minta surga, apakah dengan jannatul adenin? Apakah kira-kira dengan jannatul ma'wa? Inna nil mafaza hadaiqa wa a'na bawa kawaiba atroba wa ka'sang dihaqa di dalam surah <sess> al <-tell> Lam Mim Allah Allah nyatakan apakah sama orang-orang fasik -orang dengan orang-orang yang beriman? Tentu dengan jawabannya tidak. La amanu wa padahum Ternyata tidak. Belum cukup. Allah bagikan panduan kepada kita. Kalau pada waktu dengan anda menginginkan surga kepada Allah. Bas'aluhul Mohonlah surga yang teristimewa. Yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita harmoni dalam kehidupan bagaimana supaya kita baik dengan rakyat, bagaimana supaya kita baik dengan pemerintah, bagaimana supaya suasana jadi beding, agar bagaimana kalian mampu untuk mengatasi problem yang Allah timpakan dalam duniamu. Maka kalian harus tahu terlebih dahulu kamu tidak perlu mengeluh, kamu tidak perlu merepek, tidak perlu merapu, tidak perlu merancang dengan otakmu yang kerdil, yang cetek itu. Kamu tidak perlu merancang dengan kemampuan yang lemah, kamu tidak perlu merancang dengan kehebatan yang kerdil. Aku maha mengetahui alimun yang maha tahu khabirun yang maha mengetahui sami'un yang maha mendengar Baseron, yang, hama lihat, yang maha melihat, yang maha melihat. yang maha kaya. Antum adalah khalqi. Kalian itu adalah makhluk ciptaanku. Takkan dengan kita selepas dicipta kita terus dibiarkan. Takkan selalu ciptakan dengan kita, Allah ciptakan kita atau dengan kita tidak tidak diatur dan juga tidak dipedulikan. Takkan dengan kita setelah kita berintisab kepada Ilmu sama yang diberi nama yang mempunyai sifat yang lengkap, segala sifat kesempurnaan ada pada zat Allah yang maha agung. Terus, dengan kita, kita tidak diberikan solusi. Aku dah bagikan solusi, cuman kalian yang tak nak. Amal aku bahkan panduan sejak daripada dahulu lagi. Kamu perasan tak? Tu nanti khatib Syekh Amunidun akan naik. Kita pastikan ada te'itaqullah da dalam khutbah beliau nanti. Kalau tidak ada etaqullah. Khatib berpesan kepada diri khatib. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan melaksanakan segala perintah. Dengan meninggalkan segala larangan. Itu dia solusi. Itu segala problem yang kita hadapi. Kali adalah ciptaanku. Aku akan atur. Di mana kalian berada. Oh, beradanya di dunianya Allah, dunia adalah miliknya Allah, udaranya daripada Allah, airnya daripada Allah, tanamannya daripada Allah, makanannya daripada Allah. Kalian hamba-hamba Allah, hidup di dunia Allah, jalan-jalan. Aku tidak akan biarkan kalian aku ciptakan. Kalian aku ciptakan untuk ibadah tidak akan mungkin yang kalau pada itu dengan kita kita diciptakan untuk ibadah terus kita terpaling daripada matlamat terus ternyata kita tidak mendapatkan bimbingan terus dengan kita kita tidak mendapatkan penjagaan setakat bekerja dengan mas setakat bekerja dengan syarikat setakat bekerja dengan satu perusahaan ternyata rumahnya kemudian dengan gajinya kemudian dengan transportasinya Kemudian dengan keperluannya itu diatur sama perusahaan. Diatur sama syarikat. Terus Allah yang menciptakan dunia, yang menciptakan kita. Kita bukan hambanya Jepun. Kita bukan ciptaannya Amerika. Bukan ciptaan daripada Rusia. Kita adalah ciptaan Allah Jalal -Jala Terus aku tidak mampu untuk menjaga keselamatan kalian untuk menjaga kesejahteraanmu, untuk menjaga keamananmu, untuk menjaga kesehatanmu. Sebelum aku ciptakan kamu, segala pelengkap hidup yang akan membawa kepada kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Itu ternyata dengan kita, kita telah dipandu atau ternyata dengan wahyu telah disampaikan kepada kita sebagai umat. Jadi yang penting dengan Anda agar bagaimana dengan kita, kita mampu Tidaknya setakat menslogankan dengan iya karena budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Kemudian baru kita meminta wa iya kanasta'in. Kamu yang penting kerjakan tugas-tugasmu sebagai hamba. Tugas-tugasmu sebagai makhluk yang dicipta. Al-khalikuhu Allah. Al-razzakuhu Allah. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. al biru. Bagaimana dengan kita kita risau? Aku atur tuh dengan buah-buahan yang kalian makan. Ini dengan rasanya sedang, manisnya sedang, nikmat itu dengan manggis, itu dengan rambutan, itu dengan durian, itu dengan mangga, itu juga dengan sumpah manangka, sebutkan saja, Senarikan satu persatu, aku bagikan macam-macam kenikmatan daripada berbagai buah-buahan tadi itu, ini diantara jadi pada tanaman. Kalian sebut dengan herbal. Tak tanamanku. Aku yang menumbuhkan untuk kelembutan kulit. Untuk keceriaan kulit. Untuk tatapan pandangan mata melihat. Untuk supaya pendengaran kita tidak terganggu. Untuk supaya dengan lutur kita jadi nyaman. Untuk kesehatan dan keapiatan. Jadi dengan gizi, vitamin yang kita perlukan daripada makanan dan minuman. Kamu tidak perlu pikir sebab aku mudabir. Aku yang mengatur. Jadi kalau seperti itu, apakah kita beranggapan? Kita perlu diatur lagi oleh manusia. Ikhtiari, iya. Usahanya, iya. Tapi pasrah dan tawakannya harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan solusi atau dengan arahan dan bimbingan daripada sang pencipta kita, Hakim Hukam, atau juga Rabbul Arbab, atau juga dengan hakim kepada segala al-mahkumin al, al jalan, jalan, oh, telah memberikan beberapa panduan. Oh apa kira-kira yang kalian hadapi ya Allah? Kami pengen masuk surga birai dihisap sebab kami sudah guna sematik dan juga dengan tas inggo. <tik> <tik> Oke, okay. Baca ayat kursi selepas salat lima waktu. Baca doa wudhu selepas kita melaksanakan. Selepas kita mengambil air wudhu. Begitu juga laksanakan salat sunat awabin. Laksanakan salat sunat kabiah dan ba'diyah sebanyak 12 rakaat. Bukan setakat cik-cik-cik kamu akan menjadi ahli surga Dan sudah tersedia. Baitun pil jadati buniyalahu baitun pil Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau dengan amal manusia yang serba terhad dan juga serba terbatas, ternyata kita boleh membeli surga yang teristimewa. Gantungan cumati seseorang. Laman dinu sa'din sebut tangannya. di wakos, Atau lamau fi Gantungan cumati salah daripada kamu. Itu di dalam surga. Nabi kita bersabda itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Lima dah Allah anugerahkan surga kepada amalan-amalan yang semacam tu. Allah bagi genjaran pahala dengan subhanallah. Itu sepenuh timbangan. Alhamdulillah. Sepenuh jarak antara langit dan bumi. Dua rakan salat subuh. dua rakaat salat sunnah subuh belum lagi dengan salat subuhnya baru dengan salat subuhnya saja lebih maha di daripada juda dan isi isinya sebab ada jawadu karena aku maha pemurah sebab karena aku maha kaya sebab aku maha hebat sebab aku maha mengatur kalian semuanya seperti apapun hajat dan keperluannya itu hanya dengan kon aku saja semuanya akan terwujud itu keagungan kebesaran Allah jalla -Jal -Jal lalu waktu tersisa dalam tiga menit, Ahbab Anabilah, an solusi dalam keadaan pandemi COVID-19, eh fazillah hayahfazka. Itu tahu, kalian tuh daripada mendengar kata-kata itu, -kata kalian baca dalam kitab Al-Arba'in an Nawawiyah 40 buah hadis yang ditulis oleh Al-Imamun Nawawi. Di situ dengan panduan jaga Allah. Kamu pikir jaga agama. Kamu diciptakan untuk ibadah. Jangan kamu sibuk dengan ekonomi yang melalaikan kamu daripada matlamat hidup. Jangan kau sibuk dengan urusan dunia yang melalaikan kamu dengan kesudahan. Jangan sampai kamu sibuk dengan politik, dengan kempen lompat politik dan juga dengan seumpamanya Sampai kamu tidak tahu atas tujuan apa kamu aku ciptakan. Kalau kita pasrah seperti itu, ikuti arahan daripada Tuhan Khatib nanti untuk selama-lamanya kebahagiaan. Sebelum dijemput sudah terjemput. Sebelum dicari sudah tersedia. Sebelum dikejar sudah datang. Allah Allah anugerahkan segala kenikmatan juga dengan segala kelengkapan hidup. Sebelum kita meminta. Belum lagi kita dengan Rabbana atina pidunya hasanah belum lagi rakian saji dan Allah sudah tolong belum lagi dengan kita dapat melangkah Allah sudah tolong belum lagi dengan kita kita mencari Allah sudah tolong belum lagi dengan kita kita meratap tak bergerak langsung Allah tolong kita waktu kita berada di dalam rahim Allah tolong kita pada waktu kita dilahirkan Takkan pada waktu kita memerlukan pertolongan daripada Allah, terus Allah tidak tolong kita. Kamu yang penting, kenal aku. Jangan sampai aku dikebakakan. Sultanmu, rajamu tersinggung kalau dikebelakangkan. Bagaimana kalau dengan sang Pencipta kepada sultan-sultan Anda, dengan raja-raja Anda, dengan pemerintah-pemerintah Anda? Tak boleh nama Allah dikebelakangkan. Makanya dengan ibadah yang terpenting. Itu adalah sholat. Selepas kita ucapkan dua kelima syahadat. Dengan pengakuan tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Rukun Islam yang kedua as -salat, dimulai dengan apa saja? Seruannya dengan Allah. Komatnya dengan Allah. Takbirnya dengan Allah, penghujungnya dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu isyarat daripada Allah. Jangan dikebelakangkan. Prasanta, pada masa dengan kita masih dengan pemerintahan PS, Allah kita letakkan pada urutan yang keempat. Allah tolong kita, kita tidak letak Allah pada bagian yang di depan. Sedangkan kita buat slogan, tapi slogan kita tidak. Wujudkan suatu realiti sesuai yang kita realisasikan dengan slogan kita, slogan kita: "Iya, karena butuh, Iya, karena stain, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan," kata malaikat dusta kamu minta pertolongan dengan makhluk terlebih dahulu dengan orang kafir terlebih dahulu sebelum kau minta pertolongan dengan aku akhirnya Allah biarkan kita tungkatasi problematika kita sampai sekarang sehingga problem kita tidak selesai coba kalau kita pasrah sepasrah pasrahnya SOP kita atuhi SOP kita patuhi, aturan kita ikuti, tapi jangan sampai terputus hubungan kita dengan Allah. Masjid jangan ditutup. Kalau dah penuh di depan, bagi peluang kepada mereka untuk sholat di hadapan sana, di pekarangan sana, sholat di belakang jalan, sholat di tanah sebelah sana, mana-mana saja. Sabar sambung terputus lebih daripada 30 hasta tidak problem berdapat ulama balik yang boleh dengan kita kita sholat berjamaah ngikuti jamaah yang sedang berlangsung yang walaupun jaraknya sampai sekian km asalkan kita dapat mengetahui pergerakan daripada imam Rukun sujud i'tidad dan juga dengan rukun-rukun yang seumpamanya. Rukun yang kedua, as-salatu dimulai dengan Allahu Akbar. Diakhiri dengan Allah, assalamualaikum. Itu untuk agar tertanam suatu keyakinan bersemayam di dalam dada kita. Nakan kesejahteraan, nakan keselamatan. Bukan selamat daripada COVID-19, selamatan yang abadi sampai pada hari akhirat. Rumusannya waktu habis. Allahumma antas salam Baca nanti selepas salam Engkau zat yang maha selamat Yang maha sejahtera Wa minkas salamu Dan daripada Allah datangnya keselamatan Bukan daripada kementerian Bukan daripada makhluk Allah Kalau saatnya datang daripada kementerian Kenapa ramai orang-orang yang mati Sedangkan mereka di kalangan pekerja-pekerja KKM. Sedangkan mereka orang yang berguna dengan hospital Sebab yang namanya al hayyu wal mamatu, al wal mamat, hidup dan mati. Itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siki saja. Wa salam. Dari kata datangnya keselamatan dan kesejahteraan. Wa ilaika yaudus salam. Dan kepada akan kebanyakan kesejahteraan dan keselamatan. Fahayyina rabbana Bisalam Hidupkanlah kami dengan selamat. Damai, aman, tentram, bahagia, kebahagiaan, bukan saka disayung dan dipuji di dunia, tapi ternyata terkutuk di mata para almarai lala. Sabar, tujuan dan pujian yang abadi dunia dan akhirat sampai kepada hari pembalasan. Masya Allah, tabarakallah, pada jannata jannah salam. di penghujung. Jadi jangan batuk dulu. Adkhirna jannata salam. dan masukkanlah kami ke dalam surga yang selamat. Wallahu khairun hafizan. Allah sudah bekerja menjaga wahai Rasulullah. Khairul wa Abdul? Alhamdulillah, rahim. Allah, Jangan sampai kabar, Allah. Jangan sampai kabar, Allah. Jangan Apa jangan sampai Rahim. Allah. jangan sampai Rahim. Allah jangan sampai Allah. Di rumah Allah secara khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.